Kasat Andika Perkasa kembali melakukan pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia terkait rencana penelitian obat pencegah pengentalan darah untuk pasien COVID-19. Dalam pertemuan kali ini, Kasat turut mengundang Dr. Purwati dan pihak Badan Intelijen Negara. Tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kematian pasien akibat COVID-19. Jadi memang penelitian antikoagulan itu kita dasarkan pada bagaimana kita menurunkan angka kematiannya. Adalah bagaimana COVID itu seperti suatu penyakit yang mematikan. Ya, sudah banyak jurnal ternyata dari jurnal-jurnal itu terutama adalah pasien yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal dilakukan otopsi, ternyata didapatkan bahwa kematiannya adanya sumbatan di pembuluh darah. Ya, kalau kita melakukan bersama-sama melakukan penelitian pada pasien-pasien COVID yang dirawat, berarti derajat sedang, kemudian kita berikan terapi pengencer darah, kita pantau. TNI AD bersama Universitas Airlangga dan Badan Intelijen Negara memberikan dukungan untuk penelitian tersebut dengan melibatkan pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit TNI AD sebagai sampel penelitian. Kami yang jelas punya 68, tapi gak usah 68-68 ya, karena seluruh Indonesia dong. Mungkin kita fokus di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu udah banyak banget rumah sakit kami. Dukungan yang diberikan Jenderal TNI Andika Perkasa terhadap penelitian dari Ikatan Dokter Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penanganan pandemi di Indonesia.